Belum. Jadi kita mulai manajer lagi teman-teman ya. Ini kita pindah ke kebun satu lagi yang lokasinya di pinggir pantai. Jadi kita akan melihat aksi panen sawit skill dewa lagi teman-teman ya, seperti ini. Ini contoh panen sawit skill dewa. Jadi wah, untung teman-teman ya. Kalau kena kepala itu udah benjol palanya. Kepala. Jadi harus hati-hati kalau panen sawit ini. Apalagi skill dewa seperti ini. Benar-benar harus hati-hati. Kayaknya ya. Ini nah airnya banyak. Nah, itu adalah salah satu trik teman-teman ya, panen sawit skill dewa. Oke. Ini ada yang matang kayaknya. Op. Jadi buat panen sawit pemula harus belajar ya cara panen sawit seperti ini. Ini adalah cara panen sawit skill dewa. Jarang yang bisa panen sawit skill dewa seperti ini. Oke. Op. Itu adalah salah satu trik panen sawit skill dewa ya teman-teman ya. Jadi wajib belajar nih buat memanen-panen sawit pemula ya, biar lihai dalam memanen sawit. Oke.
Lidah brondol ini teman-teman. Kita lanjut lagi panen sawitnya ya. Nah, itu adalah salah satu trik panen sawit skill dewa ya. Jadi wajib mencoba ya buat teman-teman semua, sama panen sawit. Trik panen sawit skill dewa. Jadi ya.